Rese mati nih, mampus kamu mati. Mati kamu, mati kamu, mati kamu. Ngumpet ya kawan-kawan. Waduh, ini waya. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan gua Rafli. Dan kali ini kita masih akan main game Minecraft ya kawan-kawan. Dan pastinya kita ini masih main survival juga. Dan kali ini mungkin kita akan buat ini aja ya, buat mungkin gue ini udah mikirin di sebelah sana tuh ada rumah, bukan rumah sih, maksudnya ada kayak apa sih, legokan itu untuk ini, untuk gue buat rumah aja itu. Dan nanti itu pas bener dinding itu akan apa, ada kacanya juga, nanti mungkin akan ada kacanya langsung ada air, jadi kita akan buat rumah yang berkaca langsung dengan air. Oke, nggak ngerti pasti. Oke, nanti akan gue jelaskan lagi. Oke, langsung aja kita akan mulai survival ini. Oke, seperti biasa kita akan ambil barang-barang dulu di ini, gue di storage room gue. Dan kita mungkin akan gunain ini kayu, kayu yang putih. Kita akan ambil dulu kayu putih, dan kita akan ambil juga kaca untuk kacanya yang langsung berhadapan dengan air. Jadi mantep nih, kita bisa, kita buat rumah ini langsung melihat pemandangan air. Oke, mantap. Ini di sini, ini dia maksud gua tadi, kita akan buat ini di sini ya. Dan ini kita akan ingin dulu, ini lama juga ini. Ini soalnya kita akan kasih kaca ya, atau ini enggak. Oke, ininya akan susah nih, pokoknya akan gua inin dulu, kayuin semuanya biar kelihatannya bagus kayak gini. Pokoknya nanti ini akan ini semua ya kawan-kawan, ini akan dari kayu semua ini. Oke, ini akan dari kayu semua pokoknya. Ini semua dari kayu. Dan mungkin gimana ya? Gila ini susah juga ini. Mungkin kita di sini akan kasih kaca aja. Oh, air nyambung. Oke. Susah juga ini, susah. Ini mesti ditambal dulu ini, kayak gini. Oke. Airnya nongol lagi. Oke, ini kayak gini. Mungkin akan kita cepetin aja nih ya. Ini akan gue cepetin biar ini lama bener suara ini. Oke kawan-kawan, udah mantep banget ini, udah keren bener ini. Maaf ya tadi videonya kelamaan ya, cepetinnya. Insyaallah lama bener ini tuh, lumayan lah. Ini kita bisa melihat tuh bawah tuh, keren bener.
Oke, ini tinggal naruhin ini doang ya. Ini pintu udah, dan mungkin kita taruhin torch dulu di bagian-bagian yang pentingnya aja. Di mana ya? Di sini. Terus satu lagi di sama di atas saya udah cukup. Satu di sini. Oke. Oke, mantap. Dan terus kita tinggal buat hiasan dikit ini. Hiasannya kayak gimana ya? Begini kali. Oke, mantap. Dan ini kita taruh crafting table. Dan ini kita akan buat dulu bentar. Buat ini aja. Oke, betul. Ini kayak gini, terus kita taruhin ini. Mantep bener, kayak bangku beneran. Oke, terus kita ini ya, kasih pagar mungkin. Pagar mana. Oke, pagar satu nih kita buat. Oke, mantap sekali nih. Wih, keren. Terus kita taruhin wall. Aduh, wall nggak ada lagi, mungkin kita ambil dulu ini di sana. Mana? Oke, keren, mantap bener. Mungkin kita jalan pintas aja nih. Bisa nggak ya? Kalau kelamaan itu. Oke, mantap, jalan pintas. Oke, terus kita akan ambil dulu. Mantap. Ini kita ini aja ya. Isi ruangan itu biasa aja, nggak usah mewah-mewah bener. Oke, mana ini kita ambil yang warna putih kali ya. Oke, yang warna putih aja, ini lebih banyak, ini takutnya nanti lebih penting lagi, ada yang penting. Oke, kita akan ke sana lagi. Oke, kita udah sampai di sini, dan kita taruhin ini karpetnya kita taruh ya. Oh, nggak bisa ya? Oh iya, bisa. Oke, kayak gini, mantep bener. Ini jadi kita ibaratnya kita duduk di sini dan kita menikmati pemandangan laut, mantap. Dan mungkin begini ya. Oke, mungkin kita kasih dikit perlengkapannya itu di dalam rumah gua yang di situ. Mungkin kita akan kasih furnace ya, kawan-kawan, supaya lebih ini lebih lengkap isi rumahnya. Kita akan ambil dulu apa cobblestone ini. Oke, mantap. Wah, ini ada di ini ya. Ini nanti di sini akan saya gedekan lagi nih ininya, rumahnya, biar lebih beautiful bener ini. Oke, langsung aja kita akan, oh ya, ini dari atas kita bisa ngeliat begini ya. Tuh, mantap sekali, tembus pandang, transpar. Oke, ini terus kita ini lagi masuk lagi, dan kita akan buat furnace ini. Mana furnace? Oke, mantap furnace. Terus ini kita taruh ini di mana ya, khusus masak. Oke, mungkin berdampingan aja sama si ini crafting table. Oke, mantap bener, kita isiin aja dah biar enak. Oke, mantap, ini keren banget ini. Ini untuk menghilangkan rasa ini ya. Ini tempat relax kali ini. Keren, mantap. Oke, ini kita masih akan taruhin lagi. Kita akan taruhin, taruhin apa ya? Ini nggak cukup lagi. Oke, ditaruh dulu di cheese ini beberapa. Soalnya ini makan tempat sekali. Oke, ini taruh juga. Ini juga. Oke, mantap. Dan kita akan buat bed. Oke, mantap. Ini bed taruh mana ya? Sempit bener ini tempatnya. Oke, bed taruh sini aja. Terlihat manis. Ini ruang kecil-kecilan ya. Oke, mantap. Ini udah sore ini. Terus kita akan coba aja dulu. Kita akan kasih karpet. Siapa tahu kelihatan lebih bagus kali ya. Oke, ini karpet kita akan taruh sekitar sini aja. Yaitu mantep nih kayak gini. Pokoknya coba dulu kita taruh seperti ini. Oh, nggak bisa di situ. Berarti item kita seperti catur buat ini. Oke, mantep. Oke, di sini juga hitam, berarti hitam dan hitam juga.
Eh salah. Ini juga hitam, ini juga hitam, berarti ini putih. Oke. Okay. Ini enggak bisa ya. Oke, okay, yang ini enggak bisa ya kawan-kawan. Yang ini karena ada ini aneh, enggak bisa jadi. Dan udah kayak gini mungkin keren. Oh, ini mantap enggak sih? Kelihatannya sih biasa aja. Oke, ini udah malam, ini kita akan coba tidur dulu. Kalau malam airnya sama aja ya. Oh iya, sama aja. Oke, kita akan tidurin dulu. Humanity reset now their monster. Gila, kenapa ini? Gak bisa tidur gua. Wow, kenapa itu ya? Their... Wah, wow, ngeri banget itu kawan-kawan. Oh, kita... Oh, ada monster kawan-kawan. Gila. Ini pasti di sebelah sini nih. Saya tahu di sini pasti monsternya ada di sini nih. Tuh. Suaranya lagi tuh. Ini pasti di sekitar sini nih. Saya tahu kawan-kawan di sini pasti. Oke, kita akan buka ini. Oke, kawan-kawan, kita akan buka ini di sini. Coba kita lihat pasti ada monster nih. Enggak ada. Coba kita lihat lagi yang atasan dikit. Ini soalnya di atasnya ya yang kosong itu. Ada enggak? Mana dia? Ini monster itu di mana sebenarnya? Oke, kagak ada ini. Astagfirullah. Kaget gue sial. Ini ada di sini dia. Ini bereng, rese mati nih. Mampus kamu mati. Mati kamu. Ngumpet ya kawan-kawan. Waduh, ini wayau. Mantep nih. Oke, tidur. Bisa juga. Itu zombie satu ngeselin banget. Itu bikin gak bisa tidur. Jadi begadang kita. Oke, kawan-kawan. Segini dulu episode kali ini. Jangan lupa juga like, komen, dan share video gua. Serta subscribe juga channel gua. Biar gak ketinggalan episode survival selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time.